teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang persamaan eksponensial. Oke, ini dia soalnya. Tentukan nilai x yang memenuhi dari persamaan eksponensial 4 pangkat x plus 3 sama dengan akar pangkat 3 8 pangkat x plus 3. Oke, jadi langkah pertama, kita buat bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan menjadi 2. 4 ditulis menjadi 2 pangkat 2 kali x plus 3. Sama dengan, kita lihat ruas kanan, akar pangkat 3, 8 pangkat x plus 3, ditulis dalam bentuk pangkat menjadi 8 pangkat x plus 3 per 3. Sifat eksponen yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, akar pangkat C, A pangkat B, sama dengan A pangkat B per C. Sama dengan 2 pangkat 2x plus 6 sama dengan 8 ditulis menjadi 2 pangkat 3 kali x plus 3 per 3. 3 coret, 1, 1. Kita lihat bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan adalah 2. Maka penyelesaiannya adalah 2x plus 6 sama dengan x plus 3. Sifat eksponen yang kedua adalah a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Sama dengan 2x min x sama dengan 3 min 6. 2x min x sama dengan x sama dengan 3 min 6 sama dengan min 3. X sama dengan min 3. Ini dia jawabannya. Oke, sekian pembahasan soal tentang persamaan eksponensial untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!